sekali dengan auto trading pro. Oke rekan-rekan, kali ini saya akan membahas tentang konfigurasi untuk MVL5 ke Visual Studio Code. Bagi rekan-rekan yang biasa melaksanakan programmer, bisa biasa mengerjakan programmer, akan paham namanya terminal meta editor yang namanya Visual Studio Code. Oke rekan-rekan, jadi lebih enak kalau kita memprogram menggunakan Visual Studio Code. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara konfigurasi MVL5, MetaTrader 5 ya. Kita konfigurasi agar tersinkron atau terhubung dengan Visual Studio Code. Pertama-tama rekan-rekan, yang kita harus kerjakan yaitu Anda harus install dulu. Bagi rekan-rekan yang belum mempunyai aplikasi Visual Studio Code, Anda bisa install dulu Visual Studio Code ini ya. Silakan Anda install. Setelah Anda install, Anda akan masuk ke tampilan Visual Studio Code. Jadi lebih enak dijalankan, lebih enak dipandang, lebih enak untuk melakukan pemrograman. Ini yang pembelajaran awal kemarin ya. Langsung terprogram di situ. Setelah rekan-rekan menginstal Visual Studio Code, rekan-rekan akan terhubung, akan kita buka. Buka dulu Visual Studio Code-nya. Oke, langsung rekan-rekan masuk ke extension ya. Extension-nya di sini rekan-rekan bisa ketikkan ya. MVL tool ya. Langsung Anda klik, Anda bisa install di sini ya. Setelah Anda install, Anda akan masuk ke tampilan MVL tool ya, seperti ini. Setelah itu Anda harus konfigurasi dulu antara dirinya, direktur filenya, dir filenya ke MVL5. Pertama rekan-rekan buka dulu MVL5 nya. Open data folder, Anda klik di sini MVL5, Anda copy ya. Anda copy. Setelah Anda copy, Anda masuk ke meta editor lagi. Di sini Anda buka open folder. Open folder. Anda bisa langsung ke sini ya. Anda copykan di sini. Langsung Anda select terminal ya. Select folder. Oke, select folder, Anda akan tampilkan seperti ini ya. Oke, setelah seperti ini bentar. Anda kembali ke MVL tool-nya ya. MVL tool-nya. MVL tool.
Anda langsung masuk ke sebentar, sebentar. Oke, langsung ada yes. Saya agak lupa saya. Coba kita buka lagi MGL5-nya. Kita langsung masuk, coba kita ulang ya. Kita masuk ke new folder, open folder. Oke, kita select file. Kita select file.
Ya tadi. Oke. Oke ya, setelah tadi Anda kopi ini ya, Anda kopi untuk ini. Nah, ini langsung Anda kopi ya. Anda kopi langsung Anda masuk ke Amigel 5-nya. Nah, di sini setelah ini Anda masuk lagi ke extension ya, extension. Anda setelah masuk ke sini, Anda klik ini. Setelah Anda install tadi ya, setelah Anda install, Anda masuk ke dir filenya ya, sebentar. Masuk ke setting. Nah, oke, Anda langsung masuk ke ini ya, masuk ke tadi banyak banget. Ke MetaTradernya ya, tadi filenya di MetaTradernya. Jadi file C, English PC, disk C, program file MetaTrader ya, MetaTrader 5. Anda copy pad ya sini. Maaf, saya agak lupa juga caranya. Anda copy pad. Anda langsung masuk lagi ke extension lagi. Anda copy di sini ya. Ada paste di sini. Ada paste, langsung ada close. Ada close. Setelah itu Anda masuk ke kembali lagi. Anda ke masuk set ke setting, JSON setting. VS Code JSON setting. Anda klik Control Shift plus P ya. Nah, di sini Anda ketik MVL configuration. Oke. Setelah Anda configuration sudah clear, selesai. Nah, Anda bisa lihat untuk tampilannya ya. Nah, Anda bisa lihat. Setelah itu masuk ke ini lagi, Anda ketik masuk ke extension lagi ya, extension Rainpo. Rain, bentar, Rain Low ya, Rain Low. Anda klik Rain Low untuk memberi apa namanya tampilan yang berbeda. Ini ya, bukan tadi ya, bukan. Nah, ini langsung Anda install. Setelah Anda install,
Anda langsung bisa untuk setting colornya, setting tampilannya. Contohnya seperti ini dulu, kita masuk ke ini dulu ya. Ke AI lagi. Kita bisa milih tampilan temanya ya. Tampilan temanya. Kita mau milih seperti apa? Kita masuk ke extension, ring low. Anda bisa set color, Anda bisa milih ya, seperti ini tampilannya. Kita cek, bisa seperti ini. Itu terserah Anda ya, terserah Anda untuk pilihan tema ya. Coba kita pilih-pilih tema. Oke, ini kayaknya namanya lebih bagus, hitam. Maaf kalau saya agak-agak lupa. Coba Anda, memang jarang sih yang rekomendasi untuk MP5 ke VS Code ya, tapi enak untuk tampilan VS Code-nya. Setelah Anda set color, Anda bisa milih tampilan. Bagus, lebih enak dipandang. Coba kita menerus apa namanya, kita coba compile ya. Ini produk program yang kemarin 41234 ini ya. Kita compile seperti apa? Misalnya ada kesalahan, coba kita kita apa namanya? Ini coba kita hapus biar error. Kayak apa sih kalau error? Kita compile coba. Terjadi error ya. Reset setting error halaman nomor baris 46. Ini lokasinya langsung ketemu ya, lokasinya ya. Oke, kita compile lagi. Oke ya. Maaf agak lama karena emang saya agak-agak lupa ya caranya. Jadi seperti itu rekan-rekan, untuk tampilan konfigurasi apa namanya VS Code ke MGL5 ya, Meta Editor. Oke, saya rasa ya mungkin kalau kurang-kurang paham dikit bisa nyari di YouTube ya. Ya kira-kira seperti itu rekan-rekan untuk konfigurasi MVL5 ke VS Code ya. Kita akan lanjut ke part selanjutnya untuk belajar lagi ke pemrograman MGL5. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.